Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini guys, saya akan mengecat velg. Dan velg ini sudah saya kikis ya. Tahun saya lepaskan cat lamanya. Dan sesudah diamplas juga. Lakukan dengan hal yang pertama dengan memberikan epoxy 104 gray untuk cat dasar. Jadi epoxy ini fungsinya untuk menghilangkan goretan-goretan ya guys, ataupun untuk cat dasar bagus juga untuk menimbulkan warna. Jadi simak terus video ini sampai selesai ya guys. Yang baru bergabung silahkan bergabung dengan cara menekan like and subscribe, share juga ke teman-temannya jika video ini bermanfaat. Ini setelah di epoxy ya guys, kita lanjut ke warna yellow 56 bintang 2 ya. Setelah epoksinya benar-benar kering, kita mulai mengecat naik warna, maksud saya dengan yellow 56 bintang 2. Kalau di sini daerah saya harganya sekitar 50 ribuan ya yang bintang 2 ini. Kita lakukan pengecatan pertama tipis-tipis terlebih dahulu guys. Tipis-tipis terlebih dahulu, jadi nanti kita akan lapisi lagi setelah kering. Biarkan 10 ataupun 15 menit, nanti kita lapisi lagi. Kita sudah mulai pelapisan kedua dengan sama ya, tipis-tipis saja dulu. Untuk lapisan yang keduanya juga masih tipis ya. Setelah lapisan kedua selesai, kita keringkan terlebih dahulu 10 ataupun 15 menit
kita akan lanjut ke lapisan yang ketiga. Ini masih tipis ya guys, masih tipis, jadi perlu kita lapis lagi. Lapisan kedua sudah mulai kering. Kita lanjut lagi. Ke lapisan ketiga. Jadi lapisan ketiga tidak saya rekam ya guys. Jadi kita langsung ke pengaliran saja. Saya menggunakan clear tipe 128 yang biasa sih. Kita dalam proses pengeliran jangan di tempat yang panas ya guys, pastikan di tempat yang teduh. Dan kepalanya bisa diputar-putar ya, mau horizontal ataupun vertikal. Oke, lakukan tipis-tipis terlebih dahulu. Sama ya dengan seperti kita pengecatan pertama, jadi ini clearnya juga harus tipis-tipis saja dulu. Pengeliran sekitar 2 atau 3 kali. Kedua tipis, yang ketiga mau tebal juga nggak apa-apa guys. Kita melakukannya setelah clear pertama kering, baru kita mulai clear yang kedua. Ini yang kedua ya. Sama masih seperti yang pertama, kita lakukan tipis-tipis saja terlebih dahulu. Dan ini hasil lapisan kedua, masih basah. Saya di sini melakukan 3 lapis ya untuk clear, sama dengan cat 3 lapis juga. Jadi cat clear yang ketiga tidak saya rekam ya, karena terlalu panjang durasinya. Kita ambil yang ringkas-ringkas saja. Hasil pengeliran yang ketiga nanti sudah kering, nanti akan kita jemur guys. Sudah kering baru dijemur, jangan basah-basah dijemur ya, nanti biar nggak sempat ngendap lalu duluan kering, jadi hasilnya kurang mengkilap. Jadi ini hasil yang sudah lapisan yang ketiga, jadi udah kering baru saya jemur ini. Ini benar-benar mengkilap guys, mulus. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih, sampai ketemu di video saya berikutnya.